Ketua DPRD Suryan Juli Eko Prasetyo mengatakan saat ini pihaknya fokus melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan peredaran barang-barang terlarang, seperti narkoba yang disinyalir mulai masuk ke berbagai pelosok di Kabupaten Suryan. Salah satu upaya pengawasan yang dilakukan antara lain adalah dengan menggelar diskusi bersama pihak kepolisian dengan mengangkat tema tentang upaya pencegahan narkoba. Sebagaimana diketahui, peredaran narkoba kini semakin meresakan, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi, bahkan kabupaten hingga kecamatan. Itu juga banyak hal yang kami diskusikan terkait dengan situasi di daerah, terkait dengan peredaran narkoba, ya kan, dan lain-lain. Juli Eko berharap seluruh pihak terkait bisa berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba ini, baik itu masyarakat, keluarga, sekolah, dan seluruh pihak terkait. Dari Kabupaten Suryan, Radio Nor, Antara TV, Kalimantan Tengah, mewartakan.